Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Legify. Yaps, pada kali ini aku lagi mainin game baru ya, Rappels. Ini game udah rilis beberapa hari yang lalu. Cuman kalau nggak salah ini baru update kemarin tanggal 17 Agustus waktu kemerdekaan. Jadi ini game terkenal akan kemurnian MMORPG-nya. Oke, aku langsung aja. Oke, aku pakai ini. AS, Amerika Serikat mungkin ya. Yaps, ini dia. Kita sudah masuk di pemilihan karakter atau avatar. Ada 3 job di sini. Oh, ini yang cewek. Wow. Terlalu terbuka, bro. Wow, apa ini? Kayak bawa kapak gitu ya. Kok jauh banget sih? Oh, ini ada caranya. Oh, gitu. Ini ada Asura. Apa ini Asura? Oh, dikunci. Jadi hanya ada 2 karakter ya. Aku coba cewek aja dah. Gaya ini lebih kayak berserker mungkin ya. Kalau ini kayak apa nih? Keren ini ya, karena ini kayak magi gitu. Wanjir. Tapi lebih galak yang ini aja lah. Kasih nama faksi gas. Oh, ini ada pembuatan punya apa face nya ya. Yuhu, mantap. Lengkap banget bro. Aku sih coba yang lips aja. Duh, kesel banget. Ya, gini dong. Wow, mantap bro. Oke, ini aja dah. Untuk warna kulitnya, jir. Ya, namanya berserker ya harus coklat dong. Ya, gas. What? Ada Agni, ada Astral apa ini? Terus Dimension. Ya Agni dong. Kok ada namaku di sini ya Agni? Gas. Bisa kalau Agni tapi best. ...60 fps. Best. High. Very high. On. On. 60 fps. Sudah semua ya. Insya Allah ini sudah maksimal semua. Oke. Gas. Wow. Sudah masuk guys. Ini game agak lumayan berat ya. Tapi aku rasa masih normal deh. Ya, kenapa nggak auto? Anjir, ini semua manual bro. Biasanya kan ada auto quest. Ini kita serba manual nih kayaknya. Terus. Untuk area ini sih. Anjir, disuruh jalan sendiri bro. Ah, ini lagi ngebuka ini. Karakterku coy. Dapat baju baru men. Disuruh ambil senjata ini bro. Nice. Dapet ini equip dong. Ini si cewek berserker ya, pakai kapak. Oke guys. Sorry bro. Mau aku tebas tadi.
신발을 드릴 테니 오케이, 잡았 skill. 이 버튼을 눌러 항목으로 들어가세요. 그런 색 그래픽이야. 멀어지 방안 그 들로 그래픽이야. 안타깝지만 벽 사양 이니 풀 마누얼. 네, 차원으로 이동하세요. 이 버튼을 눌러 사용하지 않는 등급의 명장비를 선택하세요. �adi ini kayak menghilangkan jejak ini. Disuruh bakar semua. Apa ini? Iya, ini kayak ngancurin peralatan musuh, bro. Wow. Dah, sudah selesai. Sekarang kita disuruh balik lagi ke Hector. Hulyunghagun janit. Bu, dapat tunggangan, coy. Ini dulu. Hal kose 탑승해 보세요. What? 좋아. 훌. 비록 몬스터들의 친구는 락스 스피릿. 축하드려요. 락크 정령을 이 버튼을 눌러 락 이 버튼을 눌러 사용하지 않는 이 버튼을 누르면 락크 정령의 경 락크 정령의 레벨을 올림. 웁스. Kita dapat apa ini? Kayak orb arwah gitu ya. Terus ini naik apa? Kita naik rooster, coy. Wuh, kemana ini? Oke, guys. Kita gasken. Kuat nih. Mati kau. Semburan api. Oke, udah beres. Oh, dapat skill nih.강화할 장비를 선택하세요. 다이니리야. 나이스. 오, 오, 오. 그렇네요, 스킬 2개. 오케이. Jadi emang untuk grafik emang bagus sih, sayang cuman dalam aksi waktu pertarungannya kurang bagus, kurang serak. 이곳을 눌러 처음문을 조사해 보세요. 용사님, 새로운 이 버튼을 눌러 항목으로 들어가세요. Kayak terlalu kaku gerakannya kalau waktu tarung. Banjir, kita musuh aja, bro. Ini mah raksasa, gila, gede banget. Dan ini bosnya aku hadapin sendiri loh, coy. Okay, nice, sepertinya berhasil ya. Dungeon pertama clear. Oke, okay, naik lagi CP-nya. Wih, kita diajak mancing, bro. 강화의 장비를 선택하세요. Oh, itu air. Dapat apa ini? Mancing-mancingnya gak dapat ikan, tapi dapat sabuk.
와, 훌륭하군. The best belt man. 만진. 좋은 직업을 선택한 것 같군. David, what David Golem? Oh, okay, gas. 만화 si Golem. Dia jauh nih kayaknya. But oh di sini. Wah, kita musuh golem ya, guys. Hancurkan aja, hancurin. Nice. Keras badannya karena kan dari batu. Jadi untuk defense-nya kuat pasti. Ini sektor ngapain ikutan ke sini? Disuruh duduk manis gak mau dia. Oke, beres. Disuruh kemana nih? Tuh, ke Hector. Ayo, Nathan. Oh, investigasi dimensi lagi. Kayaknya kita bakal diajak lagi ke portal dungeon ini. Butuh Hector. Janenun Lakshiru. Beneran kan? Ayo kita ke dungeon lagi, kawan. Heaven of Decays, apa nih? This is. Oke, sebelum dimulai kita otak-atik dulu ya. Kayaknya ini kapak. Entar diganti yang ini deh. Terus ini belum dipakai juga. Oke. Udah ya. Oke, nice. Berhasil dibobol pemirsa. Suruh ngancurin dungeon core sekarang. Banyak banget loh Black Angel-nya, gila. Apakah bisa bertahan pemirsa? Finally I'm done. Yuhu. Banjir, meteor jatuh, bro. Apa tadi? Oke, jadi ini adalah dungeon capture pertama. Sekarang aku langsung masuk aja ya, karena ini adalah misi utama kita. Go. Defeat all monster. Oke. Okay. Gaskan, kawan. Wow. Oke. Okay. Ini dungeon ketiga kita ya ini ya. Tadi kan kita punya portal. Apa ini? Oh, disuruh ngalahin monster dulu. Oh, ini apa? Kita disuruh hancurin ini. Nice. So far so good. Wow. Woi, apa itu? Anjir, ada durinya, bro. Oke, kita lolos, bro. Oh, monster, oke. Anjir, ternyata banyak banget rintangannya di dungeon-nya. Ada duri, ada api.
Wow, bosnya nih, Baron Marius. Apakah aku bisa bertahan? Jir, gede banget loh musuhnya. Dia setengah kuda ya. Oke, ternyata kita sama levelnya 9. Tergantung siapa yang terkuat. Nice. Dapat drop item banyak loh. Oke, berhasil. Stage clear. Woo. Dapat drop item. Free. Aku rasa sampai di sini dulu ya untuk masalah gameplay dan review game ini, karena aku rasa udah makan banyak waktu. Dan di sini menurutku ini game emang keren sih untuk segi grafiknya, dan lumayan agak berat ketika masuk dungeon. Cuman untuk masalah pertarungannya yang nggak kurang, dia gerakannya kaku. Yaps, tapi untuk masalah karakter desainnya keren. Untuk teman-teman atau kawan-kawan yang kepingin memberi kritik dan saran, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Oke, selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Bye, thank you kawan.